Komisioner KPU Republik Indonesia Idam Holik dalam kunjungan kerja langsung ke Kota Sukabumi sekaligus melakukan pengecekan kesiapan pemerintah daerah Kota Sukabumi dalam proses tahapan pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Idam menyebutkan, pada proses pencalonan bakal calon anggota legislatif tentunya terdapat peraturan yang harus diikuti oleh peserta pemilu. Di antaranya peraturan larangan bakal calon anggota legislatif masih terdaftar pada jabatan publik yang menerima APBN maupun APBD harus segera mengundurkan diri dari jabatan publik tersebut. Bila tidak, bakal dicoret dari daftar bakal calon anggota legislatif peserta pemilu 2024 pada tahapan penetapan daftar calon tetap nanti. Prinsipnya kalau caleg tersebut menerima uang dari APBN ataupun APBD, maka kami syaratkan yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan publik tersebut. Menerima ya, menerima honor misalnya dari APBN, yang bersumber dari APBN ataupun APBD. Kalau tidak Pak? Ya kalau tidak menerima ya, maka mereka nggak masalah. Ya kalau tidak, dia tidak mengundurkan diri, tapi tetap mencalonkan diri sebagai... Yang menerima uang APBD ataupun APBN, undang-undang meminta mereka harus mengundurkan diri. Kalau sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023, atau di akhir masa pencermatan rancangan DCT, maka yang bersangkutan nanti dinyatakan TMS. Berarti secara otomatis digugurkan ya Pak? Ya, hal tersebut diatur dalam pasal 14 angka ayat 3 peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. Menanggapi itu, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengatakan agar kepada para bakal calon anggota legislatif peserta pemilu serentak tahun 2024 untuk dapat mengikuti arahan KPU Republik Indonesia terkait proses tahapan pemilu ini. Diketahui bahwa saat ini di Kota Sukabumi terdapat beberapa nama pejabat publik yang menerima dana APBD Kota Sukabumi untuk badan yang dipimpinnya, turut serta dalam kontestasi politik 5 tahunan pada 2024 mendatang. Tentunya hal tersebut melanggar peraturan KPU RI nomor 10 tahun 2023 pada pasal 14 nomor 1 dan 2 tentang larangan kepada orang pada badan lain yang menerima APBD maupun APBN untuk mengundurkan diri dari jabatan publik tersebut. Dan lain kayak KONI terus TPMI yang dapat anggaran hibah ya. Apa dari pemerintah? Saya serahkan sesuai dengan ketentuan dan aturan. Buat yang terkait, ya silakanlah. Seperti itu aturan ditetapkan oleh KPU, dah silakan mengikuti aturan ini. Anjuran saya dan saran saya ikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Julpikar dan tim liputan MKS TV melaporkan.